2020 sebentar lagi akan berakhir, dan kita akan menyambut tahun 2021. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sekali tatanan kehidupan manusia, termasuk teknologi yang berkembang sangat pesat. Bingung ya, tahun 2021 kita mau kerja apa? Buat Anda yang masih berpikir-pikir mau kerja atau mau cari karir apa di tahun 2021, saya Madeline Sofi ingin berbagi kira-kira pekerjaan apa saja sih yang paling diminati nanti di tahun 2021. Yang pertama adalah Information Security Analyst. Tugasnya adalah menganalisa keamanan informasi, merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk melindungi jaringan dan sistem komputer di organisasi. Tanggung jawab mereka akan berkembang seiring dengan kecepatan kejahatan di dunia maya. Information Security Analyst harus mampu menjaga kerentanan atau memperbaiki kerentanan, melakukan penetrasi, menyelidiki pelanggaran keamanan, dan memasang pengaman. Skill yang dibutuhkan adalah mereka harus mengerti firewalls, proxies, IDPS concept, dan kalau punya cyber security certification akan top banget. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire information security analyst antara lain Hewlett Packard dan Microsoft. Gaji yang diterima oleh seorang information security analyst kurang lebih $360,000 per annum di Amerika Serikat. Gimana di negara kita? Yang kedua adalah RPA developer, robotic process automation. Mengacu pada penggunaan dan implementasi robotika dan artificial intelligence untuk menyiapkan sistem otomatis yang konsisten dan tidak membutuhkan campur tangan manusia. RPA developer adalah tenaga profesional yang menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem RPA, mengatur proses otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Mereka lah yang melihat penerapan komponen RPA seperti bot, robot, dan alat pengembangan lain. Nah, tentunya RPA developer harus punya pengalaman di software development atau pengembangan perangkat lunak. Mereka harus memiliki pengetahuan di C++, scripting languages seperti Microsoft Net, dan mampu menggunakan UiPath dan Blue Prism. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire mereka antara lain Siemens, Cigna, Colabora, dan pendapatan mereka di Amerika rata-rata $118,000 per annum. Yang ketiga adalah mobile app developer. Tugasnya adalah melakukan riset, mengembangkan protokol, dan aplikasi seluler untuk perangkat seluler seperti iOS dan Android. Membuat desain interface untuk memberikan pengalaman yang baru bagi para pengguna atau para user. Harus mampu bekerja sama dengan product development team dan IT untuk menciptakan fitur-fitur baru. Tentunya mereka harus mengerti UI dan kerangka kerja JavaScript seperti native dan Angular. Tentunya mereka juga harus mengerti konsep kerja cyber security agar tercipta aplikasi yang aman dan sempurna. Untuk itu mereka juga harus mengerti tentang Java, C, CSS, dan HTML5. Perusahaan-perusahaan yang sudah mulai meng-hire mereka adalah Oracle dan Philips. Pendapatan mereka di Amerika Serikat kurang lebih $230,000 per annum. Yang keempat adalah blockchain developer. Blockchain developer tugasnya adalah melakukan riset, desain, pengembangan, tes blockchain technology. Membangun infrastruktur, mengatur tindakan keamanan dari serangan cyber, dan meningkatkan blockchain protokol. Mereka harus membangun sentralisasi app, melakukan supervisi atas seluruh jaringan atau network, dan harus fasih di dalam komputer, networking, kriptografi, dan data structure. Nah, tentunya blockchain developer harus punya pengalaman di programming languages seperti Java dan Python. Juga blockchain developer harus punya pengalaman dalam blockchain protocol seperti Bitcoin dan Ethereum. Perusahaan yang sudah meng-hire blockchain developer antara lain adalah Infosys, Dell, dan IBM. Dan pendapatan mereka kalau sudah berpengalaman kira-kira beberapa tahun kurang lebih $170,000 per annum. Yang kelima adalah DevOps Engineer. DevOps Engineer harus mampu bekerja sama dengan divisi pengembangan atau Development Division dan tim IT untuk mengawasi rilis kode-kode untuk memastikan integrasi pengembangan berkelanjutan dan juga penyebaran penerapan software. Mereka harus mengotomatisasikan uji penerapan kode dan melakukan monitoring. Mereka harus punya keahlian di bidang programming JavaScript, Python, Ruby, atau Perl. Dan tentunya mereka juga harus punya bermacam-macam varian tentang DevOps tools dan juga harus mampu bekerja sama dengan beberapa tim yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire DevOps Engineer antara lain Zoom, Deloitte, dan Tech Mahindra. Kira-kira berapa nih pendapatan buat orang-orang yang sudah berpengalaman di DevOps Engineer? Di Amerika Serikat, pendapatan mereka kurang lebih $800,000 per annum. Wow. Yang keenam adalah Big Data Engineer. Big Data adalah revolusi di berbagai bidang bisnis selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini.
Big Data Store menyimpan, memproses, dan menganalisis data. Mereka membangun desain tes dan memelihara arsitektur big data dalam organisasi. Mereka harus mempunyai pengetahuan yang fasih tentang Hadoop, Spark, IDMS, MySQL. Tentunya mereka juga harus berpengalaman tentang Java dan Python. Kalau bisa juga mereka menggunakan Hive and Pig. Dan yang terutama, ya mereka harus mengerti tentang warehousing. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire big data engineer, antara lain Ernst & Young dan Mastercard. Pendapatan mereka di Amerika Serikat kurang lebih 300.000 US dollar per annum. Yang ketujuh adalah full stack developer. Full stack developer bekerja mulai dari halaman paling depan sampai di paling belakang sebuah website. Mereka harus menangani project, bertemu dengan klien, kemudian juga berhadapan dengan para user dalam tahap perencanaan sebuah project. Mereka harus ahli di HTML dan JavaScript. Tentunya mereka juga harus terbiasa dengan bahasa server, yaitu Ruby, PHP, Python, Microsoft Net, dan perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire mereka adalah Dell, FedEx, dan Equifax. Dan pendapatan mereka kurang lebih 226.000 US dollar per annum. Yang kedelapan adalah Cloud Architect. Cloud Architect bertugas untuk mengawasi computing system di organisasi dan bekerja di Cloud Application Design. Cloud Architect harus bekerja sama dengan DevOps Engineer dan IT untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka bangun adalah teknologi yang paling tepat. Mereka harus mengetahui tentang Cloud Computing Tech seperti AWS, Azure, dan GCP. Dan tentunya mereka juga harus mahir dalam bahasa programming seperti Java, Python, C Sharp, harus mengerti penggunaan Kubernetes. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire Cloud Architect antara lain Huawei, Amazon Web, Service Unisys. Dengan pengalaman beberapa tahun, Cloud Architect bisa punya penghasilan sekitar 240.000 US dollar per annum. Yang kesembilan adalah Product Manager. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk pengembangan produk di organisasi. Mereka harus membimbing keberhasilan produk, mengawasi peningkatannya, dan mereka adalah otak di balik strategi bisnis produk. Ya, tentunya Product Manager harus mampu berpikir secara strategik, harus mengerti data, mengerti bisnis kompetensi, dan juga mengerti market trend. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire Product Manager, antara lain Wells Fargo, Oracle, Hitachi, Apple, dan penghasilan mereka kurang lebih 250.000 US dollar per annum. Dan yang terakhir adalah data scientist. Data scientist adalah profesional yang memanfaatkan berbagai metode statistik, teknik analysis, teknik analisis data, dan machine learning untuk memahami dan menganalisis data untuk sampai pada kesimpulan bisnis yang penting. Data scientist harus fasih sekali dalam penggunaan Microsoft Excel, SQL, dan non-programming seperti Python, R, dan Java. Juga harus fasih dengan Apache, Hivepeak, dan Spark. Perusahaan-perusahaan yang sudah meng-hire data scientist, antara lain Shell, Facebook, Halliburton, dan Google. Dan penghasilan seorang data scientist adalah sekitar 800.000 US dollar per annum di Amerika Serikat. So, sekarang Anda bisa pilih kira-kira pekerjaan apa yang akan Anda geluti di tahun 2021. Saya Madeline Sofi, kalau Anda merasa bahwa tips dari saya bermanfaat untuk Anda, Anda bisa subscribe dan klik di bell button untuk tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa.